ada lagu yang lagi hits ya, itu lagu dari Glory Bird For You atau Givi apa Red Sword itu ya, wis lagu ini lah Lalio judulnya Ikhlas. Tak apa ya, tak jogo tresnamu dinggo atiku ya, yeah. Sing wingi dinyanyi ini happy ya, yeah. Ayo langsung saja menuju ke intro pertama dengan strumming down, down, up, down, up, down, 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 up, down, up, down, down. Ayo di intro pertama chordnya ada F, lalu G, lalu C, lalu A minor, lalu B bass, lalu G. Ayo B bass pada karo A. Tapi digeser sih tok. Telunjuknya duk gini oleh, duk gini oleh. Ayo, gampang tok, langsung meluncur ke intro dengan strumming kayak tadi. Celu, seker. Down, down, up, down, up, down, 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 up, down, down, up, down, up, down, 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 up, down. Ayo setelah intro pertama selesai langsung lanjut ke song pertama. Di song pertama chordnya ada C, lalu G, lalu A minor, lalu E minor, lalu F, lalu C, lalu D minor, lalu G. Ayo gampang toh, langsung meluncur ke song pertama dengan strumming kayak tadi. Telu seket. Setelah song pertama selesai langsung lanjut ke song kedua. Di song kedua chordnya sama juga, ada C, lalu G, lalu A minor, lalu E minor, lalu F, lalu C, lalu D minor, lalu G dan C. Oyer langsung meluncur ke song kedua dengan strumming masih sama, celu seket. Dan setelah song kedua selesai langsung lanjut ke song break. Di song break chordnya ada F, lalu G, lalu E minor, lalu A minor, lalu D minor, lalu G dan C. Ayo langsung meluncur ke song break dengan strumming masih sama, telu seket. Song bridge selesai langsung lanjut ke song ref. Di song ref chordnya ada F, lalu G, lalu E minor, lalu A minor, lalu D minor, lalu G dan C. Ayo langsung meluncur ke song ref dengan strumming masih sama, telu seket. Intro chordnya podo kayak ref. Oh ya, semoga video chord ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa subscribe and like. Oke, matur nuwun.